What's up guys, berjumpa lagi bersama saya dalam acara Pesona Alam Indonesia. Kali ini kita sudah berada di Paranghil Magetan. Nah, tadi kita dikenakan biaya parkir seharga Rp2.000 dan untuk tiket masuknya seharga Rp5.000 per orang. Langsung aja kita berkeliling di Paranghil, yuk! Nah guys, di sini juga terdapat kolam renang dan tempat bermain untuk anak. Tapi kalau kalian ingin renang atau bermain, kalian dikenakan biaya kembali. Mari kita jalan-jalan ke atas, yuk. Guys, di sini juga terdapat tempat bermain untuk anak lagi, guys. Dan juga terdapat spot untuk foto dan gazebo-nya juga ada, guys. Oh ya, di belakang itu ada tempat untuk makan, guys. Jadi kalian bisa bersantai sambil makan di sini, guys. Mari kita lanjut jalan-jalan lagi. Yuk. Guys, berhubung hari sudah siang dan sudah masuk di jam makan siang, kita makan dulu guys. Sudah lapar, kameramen pasti lapar kan? Nah, yuk kita makan dulu sambil menikmati pemandangan yang sangat indah itu. Driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Nah guys, kita sudah habis makan, sudah kenyang guys. Mari kita naik ke atas, lihat ada apa saja di atas sana, yuk. Nah guys, di atas ada tempat selfie dan juga penginapannya. Ayo kita lanjut lagi ke atas, yuk. Baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Nah guys, dari atas ini kalian bisa melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Tuh, di belakang kita tuh sangat keren guys. Nah guys, kita sudah sampai di tempat penginapannya dan kita diperbolehkan masuk di dalam. Mari kita masuk ke dalam, bagaimana suasana di tempat ini, yuk. Nah guys, seperti ini suasana di dalam sini. Di sini tuh terdapat TV dan tempat tidur. Pokoknya ini tempat tidurnya nyaman guys. Jadi nyaman untuk tidur guys. Ada lemari, ada dapur di belakang dan juga ada kamar mandinya guys. Oh ya, bagi kalian yang ingin menginap di sini, itu biayanya sekitar Rp500.000 satu hari satu malamnya. Dan dapat satu kali makan guys. Pokoknya sangat worth it loh guys. Dan di sini tuh pemandangannya sangat indah. Jadi kalian habis bangun tidur langsung melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Nah guys, menurut saya itu cukup worth it loh guys. Kalau kalian mau nginap di sini karena menyuguhkan pemandangan alam yang sangat keren, sangat indah sekali pokoknya. Bagus guys. Tell you one time that our days will never end, yeah.
No, our days will never end, yeah, no. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love thing you never break apart. Nah guys, kalau kalian menginap di sini, kalian bangun pagi hari, kalian bisa menikmati sunrise, matahari terbit yang sangat indah sekali, dan udara khas pegunungan yang sangat sejuk guys. Pokoknya bagus di sini tuh kalau pagi hari. Guys, mumpung cuacanya sudah lumayan teduh, kita coba naik ke atas. Yuk, ada apa saja di atas sana? Nah guys, di atas ini terdapat Jibar Top dan kalian bisa berfoto selfie di sini dengan pemandangan alam yang sangat keren. Tuh, di belakang kita. Keren bukan? Clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Guys, kita sampai sini dulu aja ya. Di atas tadi saya lihat terdapat tulisan Parang Hill. Dan tempat ini tuh belum 100% jadi, masih tahap pembangunan terus. Apalagi kalau sudah 100% jadi, lebih bagus lagi guys. Ayo kita turun ke bawah, yuk. Oke, sekian dulu guys episode kita kali ini yang berada di Parang Hill Magetan. Pokoknya tempat ini tuh cocok buat kalian yang ingin berwisata bersama keluarga, teman maupun pasangan kalian. Karena fasilitasnya cukup lengkap dan view-nya sangat bagus guys. Dan saya berharap tempat ini pembangunannya cepat selesai dan lebih bagus lagi tentunya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan ikuti video kami selanjutnya. Jadi, Pesona Alam Indonesia Taji TV. Goodbye!